23 tahun pelaku pencurian isi kotak amal yang dipajang di sebuah minimarket Babak Belur dihajar massa saat aksinya diketahui karyawan minimarket di Jalan Poros Limbung, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Galesong Utara yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dari warga yang emosi. Pelaku telah dua kali beraksi di lokasi yang sama dengan berpura-pura mengaku sebagai pengurus masjid dan menunjukkan surat keterangan palsu kepada karyawan minimarket. Awalnya memang yang tadi penculik sudah saya tahu karena dia sudah dua kali datang ke sini. Mau mencuri memang juga? Iya, mau mencuri. Ya, awalnya yang pertama itu memang kita sudah kecolongan, dia ambil memang yang awalnya itu yang kisaran 4 bulan kapan yang lalu. Kejadian pertama? Iya, itu kejadian pertama. Yang kedua terus dia datang lagi kedua tadi, sudah saya tahu bilang, oh ini yang mencuri dulu. Makanya saya biarkan sambil saya panggil. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diperiksa di Mapolsek Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sementara polisi memburu satu pelaku lain yang bertugas memantau situasi. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.